Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Cah Seragen Gayeng. Kali ini kita akan membuat atau belajar bagaimana cara untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Ini dia alat yang kita perlukan untuk menaikkan tegangan listrik dari antara 12 volt sampai 32 volt. 5 volt juga bisa, guys. Namanya bug boost converter. Nah, belinya di mana nanti ada di deskripsi link toko di bawah ini di Tokopedia ya, guys. Cara kerjanya cukup mudah, cukup simpel sekali. Ini yang dari kabel ada tulisannya in, guys. Ketok poragi. Nah, nek tulisannya in ini berarti dari arus yang utuh. Istilahnya wes panggah ora iso munggah mudun. Contohnya sangko aki adaptor, aki mobil, aki motor wis padha ae. Sing penting ini ki volumenya tegangannya sama, yo ora iso berubah. Nah cara kerja nih, cara kerja alat ini guys, ini sangat mudah sekali. Dari ini ya input minimal 5 volt dan maksimal kurang pernah nyebut 32 kalau tidak salah. Keluarnya bisa diatur sama dari 12 volt sampai 32 volt. Contoh ini nek inputnya dari aki guys kan setrumnya 12 volt. Kalau mau dikasih 24 volt, nanti listrik masuk di sini guys. Nah nanti diolah muter-muter-muter ini. Nanti ini adalah pengatur arus tegangan keluar nih. Jadi seumpama disetting di 24 volt keluar, masuknya 12 sampai 16 keluarnya panggah 24 volt. Mari kita buktikan bagaimana alat ini kerja nyata. Nah, mari kita uji alat ini guys. Persiapkan avometer ya guys. Dipastikan skalanya di DC. Aslinya gak usah gede-gede, 200 volt, kasih 20 volt, kok miliampere tuh. Nah, kita cek dulu, kita sudah kasih arus masuk guys 12 volt, kita cek dulu dari aki ya guys ini guys. Oh, 12 volt punjul 1. Nah, ini kita akan ukur outputnya guys. Nah kita cek dulu outputnya ya tes. Oh masih 14.7. Mari kita putar di skala 20 volt guys. Konsulator lagi nggak? Ah sempurna. Mari nak kabel putih lo. Yo di skala 20 volt. Terus munggah 15, 15, 16. Gak ada lagi nging, ojo ngingetik ini. Nah, kita putar terus, guys. 16,5, 17. 17,6 kuat ora mentoknya tekan piro, guys? Wis tekan 19 volt. 20 volt hop sik, hop. Nah. Untuk ini inputnya dicek lagi, guys. Ini dari 12 volt. Nah, 12,1 outputnya jadi warung tepat ini. Yes. 20,9 volt guys. Nah, ini cara kerjanya ya kayak gitu tadi guys. Jadi alat iki dinggo apa-apa iso. Contohnya dinggo gawe cas-casan HP. Cas-casan HP kan kalau dari motor kan 12 volt toh guys, mlebu ning aki. Lah nek aki ora enak sing 5 volt. Butuh HP itu 5 volt guys. Jadi nek pengen gawe cas-casan HP karek mudun ke menjadi 5 volt guys. Nah ini kan posisi di 20 volt kita turunkan menjadi 5,5 volt guys untuk pengecasan HP. Nah saya nomor telulas lolas saya mudun nih guys 11 volt 10 volt tinggal dikit lagi kuat pora iki ning 5 volt. Nah, 7 volt kurang sithik gas. Hop 5,3 guys. Nah, iki standar ngecas HP ya guys. Jadi nek sampean bit motor utawa mobil truk sing setrume 12 volt 24 volt iki tuku ngene iki ae guys murah. Nah, iki kan metune 5 volt. Kene dicek nah guys. Bener gak? Engko dibijuki ora? Ki panggah 12,1 volt guys. Jadi kita nggak bohong.
berapapun tegangan di sini kene yo panggah lagi limang pola kene nek setrumnya tak unggah nih piye yo podo wes saya so, guys kita naikkan ya guys naikkan menjadi 20 volt guys ganti nah 20 volt yo iso panggah metu ning kok tetep 5 volt nah saya hop 20 volt guys ya cetok banget ora iki keceton ya guys saya lanjut output e guys iki plus minus lo panggah 5,3 volt guys jadi bener ya alat iki membuat dan menaik dan menurunkan tegangan walaupun sumber daya niki di atas 5 volt contohnya 10 volt yo kene iso diatur pengen pirang volt 15 volt 16 volt dan seterusnya ya itu tadi guys video singkat dari kami untuk pemahaman atau pengetahuan Anda bukan mengajari atau melebih pintar tapi kita berbagi ilmu yang tahu biar lebih tahu yang belum tahu biar lebih tahu juga udah gitu aja ya guys, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan lupa like and subscribe.